próxima, potre! Aiô! Sudah dewasa Putri Ayu sekarang, sudah 21 tahun. Iya. Rilis single baru. Iya, makasih. Kapan rencana album? Belum tahu sih, tapi pengen lah pastinya. Tapi okay. Putri Ayu, ya. Kamu suka menghayal nggak? Aku enggak sih. Enggak suka? Maksudnya menghayalnya tuh yang gimana dulu? Iya, maksudnya, yang... wah, I wanna be a big star one day. Oh iya, itu suka, suka, suka. Kirain yang kayak orang suka pelongo gitu menghayal. Itu melamun, Neng. Iya, salah, Neng. Melamun sama melamun. Tapi kayak yang menghayal sambil melamun. Iya, benar. Benar, gitu. Hah, menghayal sambil melamun, iya misalnya. Khayalan paling jauh kamu apa? Khayalannya? Misalnya pengen bikin konser di mana? Iya dong, pengen bikin konser, bisa bikin konser, bisa punya album, bisa duet sama artis internasional gitu-gitu sih. Oh, khayalannya meliputi karir ya. Bisa keliling dunia juga. Oh. Gitu. Traveling. Benar-benar. Kalau Bapak apa, Pak? Enggak ada, I'm living my dream. Host iya kan, aktor juga iya, musisi juga dia. Oh aktor iya ya? Aktor. Ya ampun. Riba tuh gak saya boleh. Saya kan ketua AAI. Apalagi coba. Asosiasi Aktor Indonesia. Iya. Oh my God, semuanya ya? Makanya kan ada PSSI. Persatuan Seniman Indonesia. Ada subnya lagi AAI. Oh banyak ya? Oh masih sempat di sini ya? Ya itulah, memang ini root saya. Banyak waktu ya tapi ya? Oh iya dong. Iya. Gue fokus aja gak kesini deh. Tapi kira-kira rugi apa gak menghayal buat kamu itu? Gak rugi kok harusnya. Ya kan? Kalau menghayalnya yang kayak tadi ya gak rugi lah. Iya kan, malah justru itu jadi goal kan? Iya benar. Kalau Bapak kayaknya rugi deh Pak. Apa? Kalau Bapak kayaknya rugi deh. Banget kayaknya. Iya deh. Kebanyakan ngayal! Ini orangnya kayaknya beneran kurang piknik ya sampai menghayalnya seperti ini. Apa ini? Oh, di pantai. Sini? Sepertinya aku ingin ada di pantai. Loh, terus? Kok ada yang lewat di depan? Ya mungkin orang kan nyebrang lewat. Oh my God. Ternyata bukan di pantai. Ya Allah. Ya aduh kasihan sumpah, banget. Sumpah lucu banget itu. Itu ngejomplangnya pol banget itu. Iya. Yeah. Itu definisi kasihan sih tapi ya miris ya. Betul sekali. Guys, yes. Kan kita kan setiap hari kerja, ya betul, kan? Betul. Kamu bekerja menjadi penyanyi yang terus lebih baik setiap harinya gitu, ya kan? Saya bekerja menjadi anak yang lebih baik juga setiap harinya. Tapi capek, men. Capek? Kerja tuh capek. Iya. Iya gak? Oke. Terus siapa? Kok nabung sih? Terus dia mau jadi baca gini. Sisanya. Jadi? Jadi? Ada caranya tapi. Caranya tapi. Buat menghilangkan rasa capek. Dan okay. Penat. Ya, oke. Okay. Let's see this. Okay. Waduh. Gitu. Apa ya, penat kan reok, dia? Reok. Tau reok kan? Tau. Reok Ponorogo. Ya. Tapi paling enak itu berhaya punya barang-barang mewah. Iya dong. Pengennya punya tapi apa? Tapi kan Bapak punya banyak kan barang mewah. Ada? Kan you're living your dream. Nih ada warna mewah. Merah. Pasti mau lah. Apa? Kamu pernah bermimpi, aku pengen punya Lamborghini atau apa? Punya, iya, mobil mewah, rumah mewah, semuanya mewah. Kalau mobil pengen punya apa? Lamborghini ya? Lamborghini? Iya. Keren. Kita lihat ini Priyadi juga menghayal pengen punya barang mewah. Kulkas. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, kasihan banget. Ini cuma pintunya doang. Dan cuma pintunya doang, itu dia. Ya Allah, cian. Beb, gak gitu kali, Beb. Kamu gak ngayal punya pacar nih, Yuki? Yuki udah 3 tahun sih. Oh kenapa, iya? Kenapa langsung targetin ke gue ya? Iya. Putri Ayu dong. Jangan upper body dong. Iya, kan yang ditanya Kak Yuki. Kan kenapa? Kamu di sebelahnya Pak Darto. Terus kalau aku di sebelahnya Pak Darto gini, terus kenapa? Terus ya intinya sih aku gak mau jawab. Iya.